Anggota DPR RI Lestari Mudiat menyalurkan ratusan paket sembako untuk warga terdampak banjir di Demak, Kudus, dan Jepara. Penyaluran dilakukan ke dapur umum dan langsung kepada warga. Paket sembako dari anggota DPR RI Lestari Mudiat ini disalurkan ke salah satu pengungsian di Balai Desa Jati Wetan Kudus. Sebanyak 800 paket sembako berisi beras, minyak, gula, mie instan, dan susu ini disalurkan di 3 kabupaten yang terdampak banjir. Di Kudus, 350 paket yang didistribusikan di 9 titik. Demak, 300 paket di 12 titik. Dan Jepara, 150 paket sembako di 6 titik. Diharapkan bantuan dapat meringankan warga terdampak banjir. Menyampaikan bantuan berupa paket sembako di Dapil Lestari. Ada 800 paket yang dibagikan di dapilnya untuk Demak, Jepara. Dan ini adalah salah satu titik di Balai Desa Jati Wetan. Dan semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban daripada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Dan semoga banjir di Kabupaten Kudus cepat surut. Kami tidak besar juga, tapi kami terima kasih atas rasa dan kami semoga kita doa kepada semua halayak masyarakat, semoga musibah di lintas segera surut dan segera kembali ke masing-masing. Sudah satu pekan sekarang mulai Jumat dan pengungsian mulai Sabtu sampai sekarang.